المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Menurut pengertian Ibnu Qayyim berkata, manusia ada dua golongan. Golongan mulia dan golongan hina. Golongan mulia ialah mereka yang tahu jalan menuju Tuhannya serta melaluinya dengan niat untuk sampai kepadanya. Mereka mulia di sisi Allah. Golongan hina pula ialah mereka yang tidak mengetahui jalan menuju Allah Ta'ala dan tidak ingin mengetahuinya. Mereka ini orang yang hina yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin, taufik, hidayah, inayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung bacaan kitab Haqa'iq 'Anit Tasawuf karangan Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada bab ketiga, jalan menuju ilahi, jalan wusul kepada Allah Ta'ala. Dalam bulan lepas, akhir yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Isa, kata beliau, pada hakikatnya sekalipun manhaj amali berbagai bentuk dan uslub sair serta suluk bermacam-macam jenis mengikut ijtihad dan perubahan tempat serta masa, tetapi jalan hanyalah satu. Oleh kerana itulah timbulnya pelbagai turuk sufiyah, sedangkan pada zat, hakikat serta jauharnya adalah merupakan jalan yang satu. Sini dia sebut perjalanan seseorang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun namanya banyak, madrasahnya banyak, sekolahnya banyak. Tuan-tuan, kalau berjinak-jinak dengan alam ini, alam kesufian ini, tuan-tuan akan dengarlah istilah tariqah dan pelbagai jenis nama tariqah pula. Ada tariqah Tijaniyah, ada tariqah Sanusiyah, ada tariqah Syatariyah, ada tariqah Syadziliyah, ada tariqah Ahmadiyah, ada tariqah Darqawiyah, ada tariqah Muhammadiyah, ada tariqah Ismailiyah dan sebagainya lah. Banyak lagi nama-nama yang lain, ada yang gabung pula di tengah-tengah tu, gabung dengan dua nama dan sebagainya lah tuan-tuan. Cuma dia bukanlah suatu benda yang pelik, bukanlah suatu benda yang bila kita dengar saja tanggapan pertama di kepala kita, mereka ini adalah orang yang jauh menyimpang daripada Quran dan Sunnah. Jangan itulah perkara pertama yang bermain di kepala kita bila kita dengar istilah tariqah. Dia adalah umpama madrasah. Dia adalah umpama sekolah yang saya sebut dalam bulan lepas. Dia adalah umpama sekolah yang banyak ada di dalam negara kita. Ada sekolah kerajaan. Sekolah kerajaan pula ada sekolah kerajaan peringkat nasional. Ada sekolah kerajaan tapi peringkat negeri. Silibus berbeza walaupun duduknya di bawah satu-satu negara. Silibus kerajaan negeri tak sama dengan silibus yang ada di sekolah ataupun di madrasah kerajaan persekutuan yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan persekutuan, yang duduk di bawah kerajaan negeri ditanggung sedikit oleh kerajaan negeri, bantuan daripada kerajaan persekutuan, katakanlah berbeza-beza. Itu belum melihat dari sudut sekolah-sekolah madrasah-madrasah swasta. Berbagai-bagai lagi pendekatan, yang pondoknya pondok, yang tahfiz saja pun tahfiz saja.
Tak ada akademik langsung. Yang ni pula tahfiz campur dengan akademik. Akademik pula yang ni sains, yang ni apa, yang ni apa kejuruteraan, yang ni kemahiran. Macam di Kelantan diperkenalkan pula dulu Allahyarham Tuan Guru mula-mula memperkenalkan tahfiz sains. Kemudian daripada Kelantan telah tersebar, dibuat oleh kerajaan persekutuan sekolah tahfiz sains. Sekarang di Kelantan mula apa, mula tahfiz kemahiran pula. Kemahiran, beri kemahiran bukan setakat menghafal Quran, tapi ada kemahiran apa, kemahiran membaiki kereta, kemahiran menjahit, kemahiran itu ini dan sebagainya. Maknanya budak-budak tahfiz boleh keluar daripada sekolah ada kemahiran dan boleh berdikari untuk membina hidup dunia mereka. Cuma saya nak sebutnya, dia tetap sebagai madrasah. Dia tetap sebagai sekolah. Matlamatnya ialah satu saja dalam banyak-banyak sekolah ni. Ialah nak mengeluarkan pelajar yang berjaya. Semua, tanyalah sekolah mana. Tuan-tuan pergi jumpalah dengan pentadbir sekolah mana pun. Kalau boleh, serama mana yang ada di sekolah tu. Ada sekolah ribuan anak murid yang ada. Ada sekolah yang ratusan anak murid yang ada. Ada sekolah yang kecil lagi, jumlahnya lebih kecil daripada itu lagi. Cuma semua, besar, kecil, sederhana, semua matlamatnya ialah nak melahirkan pelajar tu. Kalau 5 tahun di situ, keluar berakhirnya dia di alam persekolahan menengah, keluar dalam keadaan berjaya. Berjaya bukan setakat berjaya dari sudut akademik A-nya, tapi menjadi manusia. Yang tu lebih payah lagi. Nak memanusiakan manusia tu lebih payah lagi berbanding nak menjadikan manusia tu mendapat natijah ataupun rezak yang cemerlang dari sudut akademik, bertulisnya dan sebagainya. Cuma nak sebutnya, itu matlamat yang satu. Begitulah ibarat turuk sufiah ni. Turuk sufiah ni, walaupun namanya banyak, nama itu kadang-kadang diambil berdasarkan kepada pengasas-pengasasnya. Syadzuli diambil daripada pengasasnya Al-Imam Syadzili. Sebab itu dinamakan dengan Tariqah Syadziliyah. Kerana pengasasnya bernama demikian. Begitulah Ja'fariyah diasaskan oleh Imam Ja'fari. Begitulah seterusnya. Lalu madrasah tersebut matlamatnya satu saja, nak membawa manusia ni mengenal Tuhan. So dalam tu silibus-silibus mengenal Tuhan lah. Manhaj dia ialah manhaj amal, bukan manhaj dengar kemudian balik. Dengar balik. Kalau madrasah dunia kita ni pun, kalau sekadar pi dengar balik, pi dengar balik, homework tak buat, kerja tak buat, apa pun tak buat, tak ada apa juga. Bagi soalan pun tak nak jawab, bagi soalan tidur. Cikgu nak kata apa? Kenapa anak saya ni tak dapat A ni cikgu? Nak dapat A macam mana? Anak saya ni datang sekolah tiap-tiap hari lah. Ya. Tunggu saya buat live. Mengajar sambil live. Apa sekarang ni sedaplah boleh buat live dalam apa? Dalam Facebook. Tengok mak ayah sekalian, anak-anak dalam kelas. Tengok dia buat apa. Cikgu duduk mengajar, duduk tidur. Nak buat apa? Biasa pun tidur. Bagi kertas pun tidur. Nak dapat A macam mana? Menulis malah. Saya ingat ada zaman apa, zaman awal-awal saya mengajar dulu, ada sampai peringkat budak sekolah-sekolah pandai, sampai peringkat manja sangat dia dengan mak ayah dia. Mak ayah tolong baca buku. Dia memang budak pandai, budak terpilih dah, selected untuk masuk sekolah-sekolah terpilih ni. Tapi dia punya manja, boleh jadilah. Manja lebih sangat kali. Yang tolong baca buku untuk dia ialah mak dan ayah dia. Hari periksa, mak ayah tunggu daripada pagi. Kalau paper ada 2-3, daripada pagi sampailah 4:30 petang, duduk tunggu situ. Waktu rehat, waktu gap antara paper-paper tersebut, mak ayah tunggu, duduk, baca buku sekali dengan anak. Lepas tu tolong, kalau apa, kalau perlu, tolong urut belakang anak. Tu semua tu tuan-tuan, tujuan dia ialah untuk menjadikan manusia yang belajar, yang namanya pelajar ni ialah berjaya tu je. Sebab tu bila manusia, bila pelajar tu nampak, ada orang salah lah. Selagi mana tak nampak tu payah. Sama dengan kita pun. Bila dah nampak, tak ada orang salah lah. Dia tahu lah mana tempat dia kena pergi, apa benda yang dia kena buat duduk atas muka dunia ni. Selagi mana dia tak nampak, walau tua, tak kenal masjid. Orang pakat duk pergi masjid, gila masjid, bala Allah Ta'ala tak angkat lagi ni, virus duk merebak lagi dalam negara kita. Tapi dia, orang duk kaluk pergi semayang, pergi berdoa, berdoa, doa, doa ada dalam radio, dalam TV, duk ajar.
Kita tak ingat-ingat doa tu. Tak amal-amal. Hai, tak apa, aku tak kena. Orang buat SOP. SOP apa benda bina'ah ini? Ah, tu dia. Selagi mana tak nampak. Nampak tak ada orang salah. Selesai kerja kita. Nak suruh nampak tu lah. Itu yang kata nak memanusiakan manusia tu payah. Kita nak menghambakan hamba. Nak suruh manusia ni jadi hamba. Payah. Selagi mana kita tak rasa hamba, jawab dia tak perlu pada Tuhan. Berasa perlu kepada Tuhan. Berasa perlu tak pada baginda Nabi SAW. Tak berasa perlu. Kita berasa lebih perlu kepada kerja kita. Lebih perlu kepada harta benda kita. Lebih perlu kepada apa? Kepada sahabat handai yang ada di sekeliling kita. Daripada baginda Nabi. Sebab tu kita tak banyak mengingati dia. Suruh itu, suruh buat benda ni, suruh buat benda ni. Macam-macam elok kita cari nak melepaskan diri kita daripada beramal. Tu nak beritahu, jalan untuk sampai kepada Allah, sampai dengan makna usul ilmu. Sebut dah apa dalam kuliah lepas. Sampai dengan makna bukan sampai jasad, tapi sampai dari sudut ilmu dan makrifah. Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia berbagai turuk, berbagai madrasah, tapi itulah matlamat dia. Nak suruh murid yang duduk di bawah madrasah ni kenal Allah. Nak suruh murid yang duduk di madrasah ni mengenal Allah Ta'ala, bukan mengenal guru. Guru tu hanya memimpin dan membawa saja manusia tu kepada Allah Ta'ala. Sebab tu dari awal-awal kitab ni dulu, sebab tu kita berbicara tentang apa? Al-Warith Al-Muhammadi, pewaris baginda Nabi Muhammad ni, disebutkan kepada kita seseorang itu selagi mana dia tak rasa perlunya dia kepada orang yang membawa dia kepada Allah Ta'ala sebagaimana dia perlu kepada seorang doktor, maka dia tak akan pergi kepada Allah. Dia nak kena ada perasaan tu. Perasaan sebagaimana kita berasa perlu kepada doktor. Lepas bila kita nak rasa perlu pada doktor ni, kalau tidak kita berasa kita sakit. Kalau kita berasa kita sakit, baru kita akan pergi cari doktor. Selagi mana kita tak berasa kita ada penyakit, buat apa kita pergi bertemu dengan doktor. Duk tengok pada tubuh kita, kenapa tubuh aku nampak macam makin bengkok, nampak macam tak kena je kaki ni, makin bengkoklah. Boleh jadi ada masalah buah pinggang contoh. Sebagai tanda-tanda awal buah pinggang mula tak berfungsi. Kau nampak macam penyakit nak datang ni. Masa tu kita akan cari jalan. Tanya orang pengalaman, kau ada tak pernah tengok tak penyakit gini, tanda-tanda gini, cerita. Aku rasa baik kau pergi jumpa dengan doktor. Saat kita berasa kita perlu macam tu, itulah perumpamaan kita perlu kepada seseorang untuk bawa kita pada Allah Ta'ala. Selagi mana kita tak berasa sebagaimana kita perlu pada doktor, kita duduk dengan cara kita lah. Kita duduk dengan cara kita, cara sekarang ni. Kalau kita ni duduk dalam taat dah, boleh jadi ketaatan itu sebagai jalan yang mana kita boleh tertipu dengan amal ibadat kita. Mainannya sangat halus. Mainan penyakit yang khafi ni, yang kecil ni sangat-sangat halus. Kita tak boleh nak detect dengan kepakaran kita yang awam ni. Orang-orang yang terpilih akan tahu bahawa kita ni duduk dalam ibadat tapi masih dibelenggu dengan virus-virus halus yang memakan pahala-pahala amal ibadat kita. Duduk dalam ibadat bergaduh tiap-tiap masa. Duduk dalam ibadat dah tu kita tu. Kaki masjid dah. Tak puas hati dengan orang ni. Tak puas hati dengan orang tu. Dengki dengan orang ni. Dengki dengan orang tu. Nak marah pada orang ni. Nak marah pada orang tu. Duduk dalam ibadat dah kita. Tapi sobat tak ada lagi. Dengar orang tegur. Berasa nak marah. Berasa nak itu. Berasa nak ini dan sebagainya lah. Saya sebut contoh ni tuan-tuan. Kalau terkena pun okey juga.
Nah, cuma nak sebut contoh. Contoh tak kata siapa-siapa ni. Cuma nak beritahu, selagi mana kita tak rasa berhajat pada seorang doktor, begitulah ibaratnya kita tak akan cari waris Muhammadi ni. Tapi bila dia mari, rasa kita berhajat, perlu kepada orang yang pimpin, bimbing, ajar, tunjuk pada kita, maka pada masa tu ulama ajar pada kita, angkat tangan berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma dullani ala man yadulluni ilaik wa awsilni ila man yusiluni ilaik. Minta doa tu. Bila dah mari, dah dalam hati kita rasa, tak sedap ni rasa beribadat dalam keadaan begini. Duduk ibadat tapi panah baran duk ada lagi. Rumah tangga tak harmoni dengan sebab sifat panah baran kita, contoh orang-orang muda terutamanya ada perangai-perangai gitu. Rumah tangga tak harmoni, bini rasa serabut dengan kita, serba-serbi tak kena buat dalam rumah tangga. Anak-anak pun tak cukup kasih sayang, sebab apa? Perangai ayah dia panah baran. Tak boleh tersalah sikit benda yang tak ada besar mana pun, tapi jadi besar pada dia. Tapi duduk ibadah, kaki masjid, kadang-kadang pengkuliah contoh. Kadang-kadang dia kaki mengajar, mengajar rata-rata masjid tu, surah tu, tapi penyakit tu dah ada lagi. Selagi mana dia tak nampak tu sakit, dia tak cari ubat. Tapi bila mana dia nampak, Allah, aku duduk mengajar, mengajar rata-rata, orang duduk dengar, duduk percaya apa yang kita sebut. Orang duduk kata kita ni orang baik sangat, pergi tanya orang rumah, kat jawab dia, inilah suami aku yang paling aku, apa, yang kalau boleh mati lebih cepat daripada aku. Boleh jadi bini kata, kalau dia ni mati, apa, rasa bahagianya. Sebelum kahwin dengan selepas kahwin, sangat-sangat jauh bezanya, contoh. Sebelum kahwin, akrabnya, dia hubungan keluarga, itu, ini dan sebagainya. Lepas kahwin, tak pernah balik ke rumah mak dia. Tak pernah peduli dengan mak dia, contoh ni, tuan-tuan. Contoh. Cuma nak sebutnya, bila kita marah, saya tak kenanya aku duduk dalam keadaan macam ni. Nak kepada orang bimbing, orang ajar, boleh jadi ni tipu daya yang kita sendiri pun tak tahu. Maka pada masa tu, mintalah dengan Allah. Sebab perjalanan menuju Allah Ta'ala ni dengan Allah. Perjalanan menuju Allah adalah dengan Allah Ta'ala. Allahumma dullani ala man yadulluni ilaik. Wahai Allah, tunjukkan padaku orang yang boleh menunjukkan aku kepada engkau. Wa awsilni ila man yusiluni ilaik, dan sampaikan daku pada orang yang boleh menyampaikan daku kepada engkau. Tak nak dah duduk dengan orang yang tak pernah menyampaikan aku pada engkau. Ramai orang sekeliling kita ni, duduk sekalian kita, tak pernah sampai pada Allah. Sampai pada apa? Dosa tiap-tiap masa. Duduk dengan dia agak cerita bak dosa. Contoh ni. Duduk dengan member-member sekaki masjid dengan kita, tapi topik buah agak duk kutuk orang ni, duk kutuk orang ni, orang ni. Tak kena orang ni, tak kena. Dia seorang je kena. Ada seorang sahabat ditunjuk dalam Facebook. Dalam Facebook. Syadid sangatlah. Terlalu sempit sangat pemikiran. Habis semua orang dia kafirkan. Orang tu pula bukan orang biasa. Imam Nawawi kafir. Imam Suyuti kafir, Ibnu Hajar kafir, Bukhari kafir. Siap tulis dalam Facebook, orang apa, screenshot tunjuk, viral. Habis semua orang kafir. Dah kalau ulama-ulama besar ni kafir, dah siapa tak kafir? Takkan kita seorang tak kafir? Apatah lagi Nabi sebut, bila kau mengkafirkan orang yang tidak kafir, kafir tu balik pada kita. Maknanya dia yang kufur. Cuma nak sebut contohnya, ada orang yang melihat orang lain semua sadar. Sebab tu Habib Ali Al-Jufri dia kata apa? Kalau semua orang tak kena, kau lihat daripada atas yang paling tinggi sekali lah. Contoh, ini contoh yang Habib Ali Al-Jufri sebut. Contoh, kau melihat pemerintah. Kau tengok pemerintah, serba-serbi tak kena. Kau turun bawah sikit negeri, tak kena juga. Kau turun kawasan, tak kena juga. Masuk dalam rumah, apa masuk dalam rumah? Serba-serbi orang tak kena. Dah siapa atas muka dunia ni kena? Takkan kita seorang je yang betul? Kalau kita duduk dalam keadaan semua orang tak betul, kita seorang betul, jawab dia, kita tak betul. Jawab dia, kita kena pergi cari ubat supaya kita nampak bahawa kita ni memang orang tak betul dah. Sebab semua orang tak betul, kita seorang betul. Memang kita tak betul.
Orang gila, dia kata dia tak mengaku dia gila. Dia kata orang lain gila. Padahal dia gila, gitu ibarat dia lebih kurang. Maka, bila kita rasa perlu, maka kita minta dengan Allah. Mudah-mudahan dengan azam, dengan sidqul azam. Dengan azam yang betul-betul tulus pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun pertemukan kita dengan orang yang boleh pimpin, bimbing kita menuju pada Allah Ta'ala. Duduk dengan dia, mengingatkan kita pada Allah. Tengok wajah dia, sudah cukup untuk mengingatkan kita pada Allah. Dengar perkataan dia, sudah cukup untuk membawa hati kita kepada Allah. Terbicara dia, bicara yang membawa hati kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa kita duduk dengan dia untung, untung ukhrawi. Yang ada sahabat-sahabat kita ni kadang-kadang untung duniawi je. Kadang-kadang tak untung pun duniawi. Habis masa situ ya, dek buah. Aku kalau tak cukup sejam tak naik. Selagi mana tak cukup sejam, mesti kena cukup sejam. Makan apa? Makan pagi, minum pagi, mesti kena duduk sejam, sembang. Sembang kadang-kadang benda tak mendatangkan manfaat pun selepas daripada mati kita. Ini saya sebut contoh ya. Tapi bila kita duduk dengan orang-orang yang soleh, kita sendiri pun reti. Duduk dengan orang soleh, kita nak bercakap pun jaga dah. Mengagi teman ustaz makan. Segan aku nak makan apa, nak apa, nak sembang apa dengan ustaz. Malu dah nak duduk dengan ustaz. Sebab apa? Sebab watak kita mesti kita kena ubah. Tu satu tanda yang baik dah. Kita duduk dengan orang soleh, kita sendiri akan berubah dah. Tapi kalau kita duduk sama kita, macam-macam topik kita. Benda-benda karuk-maruk yang tak sepatut kita cerita kadang-kadang jadi topik perbualan kita. Tu. Cuma nak sebutnya ialah, di peringkat awal dulu dia sebut dah pada kita. Andai kita ada rasa macam tu perlu, maka cari mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan untuk pimpin bimbing kita makin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Cuma itu apa turuk sufiyah yang banyak tu pada ijtihad guru-gurulah guru-guru tempat dan masa tu juga salah satu daripada faktor yang menentukan perbezaan yang ni dengan yang ni dan sebagainya lah. Ada yang meletakkan ilmu lebih daripada apa daripada zikir, ada yang meletakkan zikir lebih daripada ilmu, macam-macam lah pendekatan yang dibawa oleh guru-guru ni. Baik. Menurut pengertian ini, Ibnu Qayyim berkata, manusia ada dua golongan. Golongan mulia dan golongan hina. Golongan mulia ialah mereka yang tahu jalan menuju Tuhan serta melaluinya dengan niat untuk sampai kepada Allah. Mereka mulia di sisi Allah. Golongan hina pula ialah mereka yang tidak mengetahui jalan menuju Allah Ta'ala dan tidak ingin mengetahuinya. Mereka ini orang yang hina yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa man yuhinillahu famalahu min mukrim. Dan barang siapa yang dihina oleh Allah, maka tidak ada baginya orang yang memuliakannya. Ini Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, surah Al-Hajj ayat 18. Ayat ni ulama gelar ayat ni ayat sujudul makhlukat. Ayat ni diambil ujung dah ni. Diambil ujung. Awalnya dia cerita tentang semua makhluk pakat tunduk pada Allah. Pakat junjung perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawat wa man fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Kemudian Allah Ta'ala ataf lagi. Wasyamsu wal qamar. Matahari sujud pada Allah. Bulan sujud pada Allah. Wan nujumu wal jibal. Segala bintang sujud pada Allah. Segala bukit bukau sujud pada Allah. Wad dawab. Segala dabbah. Segala haiwan-haiwan sujud pada Allah Ta'ala. Wa kathirum minan nas, kata Allah. Dan banyak daripada manusia sujud pada Allah. Tapi kata Allah ada juga, wa kathirun haqqa alaihi al-adab.
Ramah juga manusia yang berhak ataupun layak dikenakan azab sebab tak sujud pada Allah. Ayat ni cerita bak semua benda sujud. So, ulama namakan sujudul makhlukat. Ayat ni. Kalau tuan-tuan tengok ayat ni, semua makhluk yang Allah Ta'ala sebut sujud ni, jauh berkali ganda tuan-tuan besar jasadnya dengan kita. Nak banding kita dengan langit, tak ada bandingan. Nak banding dengan bumi, kecil sangat kita. Tuan-tuan nak banding dengan apa? Nak banding dengan matahari, kita kecil juga. Nak banding dengan bulan, kita kecil. Nak banding dengan apa? Bintang, kita kecil. Nak banding dengan bukit, kita kecil. Kalau nak kira dari sudut fizikal lah, ni puak-puak ni lebih patut tak sujud pada Allah. Lebih patut tak junjung perintah Tuhan. Sebab apa dia besar? Besar nak gede bear, betul lah. Tuan-tuan tengok cerita Doraemon ni. Yang gede bear tu siapa? Giant. Kenal tak Doraemon? Tuan-tuan bagus, tak tengok Doraemon. Doraemon ada lagu. Bulatan titik. Ha. Saya hafal lagu tu tuan-tuan sebab teman budak-budak tengok TV kadang-kadang. Jadi ingat lagu macam mana nak lukis Doraemon tu melalui lagu. Baik. Kalau dalam kisah tu, yang gede bear, yang samsingnya ialah yang besar lah. Jaya ni tubuh dia besar. Kalau dalam ayat ni, bukit, bukau, langit, bumi, bintang, matahari, bulan ni, semuanya jasad dia besar. Sepatutnya puak-puak ni lah tak junjung perintah Tuhan. Puak-puak ni sujud sungguh pada Allah Ta'ala. Banyak hadis Nabi cerita tu. Hadis dalam Bukhari cerita bahawa matahari tak akan terbit. La tatlu'. Matahari tak akan terbit sehinggalah tasjud wa tasta'zin. Sehinggalah dia gi sujud dan dia minta izin dengan Allah Ta'ala untuk terbit. Baru dia terbit. Tu makhluk yang kita tengok macam jamit. Makhluk yang kita tengok macam tak ada nyawa. Tak ada ruh dalam diri mereka. Tapi diceritakan oleh Nabi dalam hadis Bukhari. Hadis Bukhari maknanya hadis sahih. Nabi menceritakan bahawa annasyamsa la tatlu'. Matahari tak akan terbit sehinggalah matahari ini tasjud wa tasta'dzin. Sehinggalah dia sujud pada Allah, dia minta izin dengan Allah untuk terbit, barulah Allah Ta'ala barulah dia terbit. Itu matahari yang besar. Saya sebut dalam kuliah di Sungai Mulia, saya sebut saat Allah Ta'ala tawarkan amanah mengimarahkan dunia ni dengan ketaatan kepada Allah. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal. Tu Allah Ta'ala tawarkan pada bukit, bukau, langit, bumi. Jauh jasadnya lebih besar daripada kita. Abaina. Fa abaina an yahmilnaha. Tak sanggup nak pikul. Sebab mereka duduk dalam keadaan kenal Tuhan ni macam mana. Yang nama Tuhan ni macam mana perangai dia ni? Perangai dia banyak. Tuan-tuan baca dalam Asma'ul Husna. Jangan duk baca Ar-Rahman, Ar-Rahim saja. Baca berambih lah. Dzul Jalali wal Ikram. Hujung sekali tu. Baca berambih. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Tu pergi ingat. Tu antara sifat ni maknanya perangai lah. Perangai dia ni macam mana ni kita nak menantu ni? Selidik dulu. Kita nak bagi anak perempuan kita pada orang, kena selidik dulu. Kita dok bagi sepenuh kasih sayang pada anak perempuan kita. Sepatutnya bila anak perempuan kita ni kita lepas pergi duduk dengan mana-mana lelaki, lelaki tu kena ambil alih semua tugas kita. Biar reti situ. Kita ambil tugas sebagai ayah dia. Kita ambil tugas sebagai abang dia. Kita ambil tugas sebagai adik dia. Sebagaimana dia dapat kasih sayang daripada ayah, gitulah kita kena bagi pada dia. Sebagaimana abang dan adik dia duk kasih sayang dengan dia sebagai adik-beradik, gitulah juga kita kena jadi dengan dia. Ada kalanya kita kena jadi macam ayah kepada dia. Ada kalanya kita kena jadi macam abang pada dia. Ada kalanya kita kena jadi adik macam bapak kepada dia. Ada kalanya macam-macam. Ada kalanya kita kena jadi macam kawan pada dia.
Kita tak selidik, tak selidik. Tahu-tahu anak kita lepas pada orang yang tak bertanggungjawab. Molek-molek anak kita tak pernah kena lempang, tak pernah biru muka, tak pernah kena apa rodok perut. Tahu-tahu kena lempang, kena rodok di main apa kaki tiga, kayu tiga dan sebagainya lah. Kena selidik. Gitulah ibaratnya Allah Taala ni kena kenal. Jangan dok ingat Allah Taala ni Ar-Rahman dan Rahim saja. Tak apa, dia Rahman, dia Rahim. Tak apalah, kita tak buat ibadat pun, tak semayang pun, tak apa. Sebab apa? Dia Rahman, dia Rahim, dia Ghaffar. Ghaffar dhunub. Nah, pengampun dosa. Allah Ta'ala juga ada sifat yang menunjukkan keagungan dan kebesaran dia. Ada sifat aziz, ada sifat jabbar, ada sifat muntaqim. Ada pada Allah Ta'ala. Jadi makhluk-makhluk ni saat diberi amanah untuk junjung, fa abaina an yahmilnaha, tak sanggup nak pikul. Walaupun dari sudut jasad jauh lebih besar daripada kita berkali ganda. Tiba-tiba manusia kata wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Akhirnya manusia ambil. Manusia ambil dan kata Allah Taala, perangai manusia ni zaluman jahula, jahil, memang tak kenal Allah, memang tak kenal Tuhan. Siapalah kau sekarang ni? Tu daripada sejarah manusia awal Nabi Adam AS. Nabi Adam saat dia menerima tu tak lama pun lepas daripada terima tu kan, dalam apa, lebih kurang dalam ibarat yang ulama sebut dalam kitab tafsir zuhur asar gitu kan, asar tu dah digelincirkan oleh syaitan dah. Fa azallahuma syaitanu anha, dalam keadaan duk sebut duk pesan dah, jangan turut syaitan, mu jangan ikut dia, dia adalah orang apa, dia adalah makhluk yang telah menderhakai Allah Taala. Aku pesan dua tiga perkara ni, mu jangan ikut dia. Ikut juga tak lama selepas apa, sanggup tanggung pikul amanah Allah. Tu asal usul kita. Asal usul kita. Cuma bukan nak mempersalahkan Adam AS. Itulah sejarah yang mengajar kita bahawa kita ni asal keturunan yang Allah Ta'ala bagi amanah untuk kita junjung di dunia sebagai hamba. Mari sini tak kenal Tuhan kita. Tak kenal Tuhan. Duk ambil pemberian Tuhan tapi tak mengenal siapakah Tuhannya. Orang baik kok yang bagi ni. Tak. Baik pun ada di dia, yang apa, yang jenis jalal pun, keagungan pun ada juga pada dia. Jalan menuju Allah Ta'ala ni, selagi mana kita tak kenal Allah Ta'ala, maka duduk dalam keadaan apa, dalam keadaan tak mengenal Tuhan, maka kita pun tak ada keinginan untuk mengenal Allah Ta'ala. Ni kata dia golongan yang hina. Maka kata Allah, wa man yuhinillah, siapa-siapa yang dihina oleh Allah Ta'ala, fama lahu min mukrim, maka tiada yang mampu untuk memuliakan orang tersebut. Tu. Mulianya Allah Ta'ala jadikan kita ni. Semua benda Allah Ta'ala jadikan untuk kita. Khidmat untuk kita berlaku. Makhluk ni kan, kalau tuan-tuan tengok kan, daripada benda jamad, daripada benda yang kerah, yang kaku. Satu jenis bentuk benda yang ada atas muka bumi ni. Yang tu apa-apa pun tak ada pada dia. Dia hanya satu makhluk yang kaku je. Nah, tu dipanggil makhluk yang jamad. Naik sikit atas, dia makhluk yang berbentuk tumbuh-tumbuhan. Makhluk yang berbentuk tumbuh-tumbuhan. Lebihnya dia daripada jamad tadi, dia dah ada deria untuk numu, untuk berkembang. Tumbuh-tumbuhan kan dia membesar. So dia dah ada tindak balas untuk dia makin berkembang. Itu tumbuh-tumbuhan. Sekadar bertindak balas untuk membesar. Naik atas daripada tu, dia ada lebih lagi daripada tu, iaitu haiwan. Haiwan ni dia dah ada lebih daripada tumbuhan. Dia bukan setakat membesar, tapi dia ada lagi kelebihan, iaitu ada deria. Dia ada deria melihat, dia boleh melihat, dia boleh mendengar, dia boleh rasa. Deria dia kadang-kadang lebih kuat daripada kita.
Patut dia pun ada perasaan. Dia pun ada perasaan sebagaimana manusia juga. Itu hatta haiwan lebih daripada tumbuh-tumbuhan. Atas sekali ialah manusia. Ada belakang. Semua yang Allah Ta'ala beri kepada sebelum tu, jamadnya, kepada tumbuhannya, kepada haiwannya, manusia ada semua, lebih lagi ada akal. Tu Allah Ta'ala buat manusia. Sayangnya Allah Ta'ala buat manusia ni, dia bagi semua serba-serbi deria, dia nak suruh jadi hamba untuk beribadat di atas muka bumi ni. Akhirnya manusia ni, bila mana Allah Ta'ala bagi kelengkapan ni, bagi tumbuh-tumbuhan, akhirnya dia bergaduh sama-sama dia. Orang bergaduh kan sebab tanah, orang bergaduh sebab hasil mahsul kan, orang bergaduh. Adik bergaduh, bergaduh. Orang viral dalam apa, dalam Facebook, batu apa? Batu sempadan ke? Batu sempadan ni yang bulat kan antara tanah dengan tanah. Dia ada batu sempadan. KL ni tak tahu, tapi belah pantai timur ya. Ada apa? Ada batu sempadan tu lah. Maka orang tahu, oh tanah dia sampai sini je. Disebabkan oleh sebiji batu ni boleh memisahkan hubungan silaturahim. Dengan sebab jamat, satu benda yang kaku ni, manusia boleh bergaduh, boleh berperang, boleh membunuh. Sedangkan jamat ni aku jadikan untuk engkau, tumbuhan aku jadikan untuk engkau, haiwan aku jadikan untuk engkau. Semuanya khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Manusia ambil yang Tuhan bagi lawan Tuhan. Manusia ambil apa yang Tuhan bagi. Mu bagi dari mana datangnya? Daripada perut bumi keluar. Minyak keluar. Keluar daripada perut bumi, emas keluar. Keluar daripada perut bumi, besi, biji dan sebagainya keluar. Keluar tapi manusia duduk lawan Tuhan. Bergaduh, berperang dan sebagainya lah. Kerana harta benda tu. Kerana dunia yang Allah Ta'ala jadikan untuk berkhidmat pada kamu. Supaya kamu selesa buat ibadat pada Allah Ta'ala. Akhirnya kamu rebah dengan pemberian Allah Ta'ala tanpa kau melihat mun'imnya. Siapa yang memberi nikmat tersebut? Engkau rebah dengan pemberian tanpa kau melihat siapa yang muktinya? Siapa yang memberinya? Ini jalan tasawuf nak bawa manusia kepada mun'im, kepada mukti, kepada rahman, kepada rahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan terhenti di pemberian dan anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Ini dipanggil ayat sujudul makhlukat. Baik. Jalan menuju ilahi pada hakikatnya satu sahaja. Ia tidak berbilang-bilang. Nah, satu itu macam saya sebut tadi. Apa yang disebut dalam percakapan sesetengah ulama bahawa jalan menuju Allah banyak dan bermacam-macam bentuk. Ialah kerana Allah menjadikan persediaan manusia berbagai-bagai jenis dan tidak sama antara seorang dengan seorang yang lain. Ia sebagai rahmat dan kelebihan daripadanya memang benar. Ia tidak menafikan apa yang kami sebutkan tentang kesatuan jalan tersebut. Nah, gitu. Allah Ta'ala, baiknya Allah Ta'ala ni dia perbagaikan jalan untuk kita ni mendekatkan diri pada Allah. Saya tanya orang Syatari, tariqah Syatariyah. Syatariyah ni amalan dia macam mana? Dia kata Syatariyah ni dia tak hadkan banyak. Sikit pun tak apa, yang penting dengan kasih sayang. Beramal dengan kasih sayang. Selawat tak semestinya 100 kali. Tapi yang penting dengan cinta dan kasih. Tahlil tak semestinya 100 kali. Yang penting dengan cinta dan kasih pada Allah. Istighfar tak semestinya 100 kali, tapi dengan cinta dan kasih. Istighfar ni ialah orang yang kasih pada diri. Istighfar ni bagi orang yang kasih pada diri sendiri. Kena banyakkan istighfar. Kalau tak, kita biarkan diri kita apa bakal didenda oleh Tuhan. Diazab, diseksa, dimasukkan dalam neraka wal'iyadu billah disebabkan oleh dosa-dosa kita. So orang yang sayang pada diri, banyakkan istighfar. Orang yang sayang pada Rasulullah, banyakkan selawat. Orang yang sayang pada Allah, banyakkan tahlil. Ini yang asas yang ada dalam setiap tariq. Suruh kita istighfar, suruh kita selawat, suruh kita tahlil. Tapi setiap turuk, setiap tariqah, setiap madrasah berbeza-beza. Ijtihad guru. Dalam satu tariqah pun berbeza. Murid ni diberi qadar ni. Murid ni diberi qadar ni. Di Malaysia, Melayu, kerjanya begini. Orang ni kerjanya daripada pagi sampai petang. Kalau bagi banyak jawab dia tak terbuat dia. Bagi sikit.
Orang ni dia sebagai pelajar, ha, kau mah banyak sikit. Sebab apa? Engkau masih duduk di level pelajar. Tanggungjawab tak banyak, keluar cari rezeki pun tak ada lagi. Tumpu untuk ilmu je. Adapun yang ni dah berkerjaya, orang yang dah ada anak, nak pergi hantar anak, ambil anak dan sebagainya lah. Kerja di pejabat dan sebagainya. Ha, ni ambil qadar ni saja. Beza-beza ikut ijtihad guru. Tu nak suruh sesuai kita dengan apa, dengan amalan tersebut. Ada amalan yang orang sesuai diri dia ialah dengan solat. Kan, kita orang Melayu, kita orang Malaysia ni dia lebih gemar kepada solat. Tapi kurang gemar kepada baca Quran. Orang Arab dia lebih gemar kepada baca Quran. Ada seorang Arab di masjid. Masjid Zaid bin Harithah. Masjid Sungai Mulia. Masjid Sungai Mulia. Tiap-tiap kali saya pergi kuliah situ 2 kali sebulan. Tiap-tiap kali saya pergi kuliah, saya tengok dia lepas daripada maghrib dia, selesai daripada sembahyang sunat maghrib, dia akan duduk di atas kerusi bawah ni menyandar baca Quran. Dengan kuliah boleh jadi dia tak faham. Maka dia duduk baca Quran sampailah habis kuliah. Itulah rutin dia. Itu waktu saya pergi, boleh jadi tiap-tiap malam itu amalan dia. Baca Quran. Tuan-tuan bayangkan kalau tiap-tiap malam baca Quran. Antara maghrib isyak 45 minit juga lebih kurang. 45 minit ni tuan-tuan satu juzuk habis. Tuan-tuan bayang maknanya orang ni paling-paling tidak dia khatam sebulan sekali. Tu harap perangai dia memang suka baca Quran. Orang Melayu kita, perangai kita jenis suka semayang contoh. Semayang apa dia suka? Semayang sunat qabliyah, semayang sunat ba'diyah. Kalau tak buat dia berasa tak sedap, dia tak semayang sunat qabliyah. Sebab dia biasa buat. Kat rumah pun buat, kat masjid pun buat. Tiba-tiba tertinggal, rasa dia tak kena je. Itu semayang sunat. Semayang sunat hajat lah, semayang sunat duha lah, semayang sunat apa? Sunat wuduk lah, semayang sunat tahiyatul masjid lah, semayang sunat istiqarah. Macam-macam jenis semayang kita buat. Orang Melayu. Ada orang yang jenis suka duduk zikir je. Ni Allah Ta'ala pelbagaikan. Yang penting kau duduk dalam keadaan beribadat pada Allah. Ada orang dia nak semayang pun tak sempat semayang sunat lah. Payah pada dia nak semayang apa, nak semayang sunat. Sebab apa? Banyak sangat kerja yang dia kena selesaikan. Nak duduk berzikir pun tak sempat. Tapi dia ada harta. Jalan dia ialah bersedekah. Bagi infak melalui apa yang dia milik. Harta yang dia milik. Jalan juga menuju pada Allah Ta'ala. Semua tu adalah di antara rahmat kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Mu ambil lah jalan mana. Melalui jalan harta ke, melalui jalan zikir ke, melalui jalan salat ke, melalui jalan apa? Jalan puasa ke, melalui jalan i'tikaf ke, melalui jalan apa? Qiyam ke, terpulang lah. Ambil lah jalan mana untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Itu secara umumnya. Secara khususnya lagi, kalau kita ambil satu jalan, melalui jalan solat, kita yang tak dibimbing, kadang-kadang solat kita cacat banyak. Kalau kita ambil jalan Quran, melalui jalan Quran, kadang-kadang dengan bacaan Quran kita apa, bukan mendatangkan pahala, bahkan boleh jadi mengundang dosa, kerana kita melihat aku rajin baca Quran, orang lain malah. Kadang-kadang melalui jalan sedekah, tanpa kita dididik untuk buang sifat ria, maka kita bersedekah dalam keadaan ria. So, nak kena tambah juga apa yang disebut dalam kitab ni. Melalui sohbahnya, melalui bai'ahnya, melalui itu ini dan sebagainya, barulah betul-betul cuci. Betul-betul cuci. Betul jalan yang banyak, tapi kalau kita perincikan lebih sikit, secara halus sikit, jawab dia, setiap ibadat yang kita buat, hatta puasa sekalipun, tak ada orang tahu. Kadang-kadang ada dalam hati kita nak suruh orang tanya. Tak nampak tadi di kantin tadi? Puasa. Tak ada orang tahu pun. Makan dah tadi. Memang kita makan dah pun sahur tadi. Tapi nak bagi tahu, puasa. Itu kita. Jadi nak suruh hilang perasaan-perasaan nak orang, nak manusia, nak makhluk ni. Tu perlu kepada apa? Perlu kepada disiplin-disiplin amali yang ada dalam kitab Haqa'iq ni sebut. Baik. Ia sebagai rahmat dan kelebihan daripada Allah memang benar. Ia tidak menafikan apa yang kami sebutkan tentang kesatuan jalan tersebut.
Sebagai penjelasan dan penerangan mengenainya, maka ketahuilah bahawa jalan menuju Allah itu satu, iaitu yang menghimpun segala apa yang diredai Allah. Apa yang diredai Allah terdiri daripada pelbagai jenis, maka semua yang diredainya adalah satu jalan, iaitu Allah je. Keredaan Allah juga berbilang-bilang dan berbagai jenis mengikut masa, tempat, individu serta keadaan-keadaan tertentu, yang semuanya merupakan jalan menuju keredaan Allah. Jalan ini dijadikan oleh Allah kerana rahmat dan hikmahnya yang terlalu banyak dan berbagai-bagai mengikut perbezaan persediaan dan penerimaan seseorang hamba. Jika dia menjadikannya satu jenis sahaja, sedangkan pemikiran, akal dan juga kekuatan persediaan berbeza, nescaya tidak akan melalui jalan tersebut melainkan seorang demi seorang. Tapi apabila berlainan persediaan, maka jalan-jalan juga berbagai-bagai jenis. Ia bertujuan agar setiap individu akan dapat melalui jalan menuju Tuhan mengikut persediaan yang dimiliki, kekuatan serta penerimaannya. Dari sini diketahui mengapakah wujudnya kepelbagaian dalam syariat dan perbezaannya, sedangkan semuanya kembali kepada agama yang satu dan Allah yang Esa. Ha, gitu. Maknanya kita secara umumnya, untuk orang awam, apa yang kita nak jadikan sebagai jalan mendekatkan diri pada Allah Ta'ala? Oh, aku kalau bab puasa memang ringan, tapi bab semayang memang malah. Oh, puasa. Puasa selang seli, selang seli, selang seli, selang sehari. Puasa tak puasa, puasa tak puasa. Puasa yang terbaik, Nabi kata puasa Nabi Daud. Dah kita orang yang jenis hadir yang puasa, makanan pun tak ada umur kita, puasa kita. Oh, aku kalau bab puasa payah, dia kata asal orang ajak makan dia, jom. Dah, apa yang senang? Zikir, zikir. Zikir pada Allah, ini paling senang sekali aku berzikir. Zikir. Zikir payahlah nak berzikir. Dah, apa yang mudah? Baca Quran, baca Quran. Payah juga baca Quran. Aku paling senang sekali malam lah. Tak serabut dengan siapa-siapa dah. Bangun qiyam. Dah bangun qiyam kita. Cari jalan masing-masing. Apa yang menyenangkan kita dalam beribadat, menyampaikan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tegasnya, rijal-rijal tasawuf telah mengambil berat dengan melakarkan petanda jalan tersebut. Memperincikan tahap kedudukan, maqamat serta wasilah perjalanan menujunya. Maqamat ni, maqam-maqam lah, tingkatan-tingkatan. Ada ulama kata ribuan tingkatan ada dalam perjalanan seseorang menuju Allah Ta'ala ni. Minit-minit iqamat. Ada ulama kata ribuan maqam perjalanan, tingkatan perjalanan seseorang menuju Allah Ta'ala. Habis tu, yang dia akan cerita pada kita, yang dia akan cerita pada kita ni hanya sikit saja. Yang masyhur, yang biasa kita duk dengar, itu dia sebut 12. Mula daripada taubah sampailah last kali syukur. Yang akan dia sebut dalam apa depan nanti kita akan baca. Baik. Abu Bakar Al-Kattani dan Abu Hasan Ar-Ramli rahimahullahu taala, rahimahumallahu taala, berkata, kami berdua telah bertanya Abu Sa'id Al-Kharras, kata kami, ceritakanlah kepada kami tentang jalan pertama yang perlu ditempuhi, jalan pertama ataupun langkah pertama ataupun maqam yang pertama perlu ditempuhi untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Jawab beliau, taubah. Mula-mula sekali adalah taubah. Dan dia menyebut syarat-syaratnya, kemudian dipindahkan dari maqam taubah kepada maqam khawf, daripada maqam khawf kepada maqam rajak, daripada maqam rajak kepada maqam salihin, daripada maqam salihin kepada maqam muridin, dari maqam muridin kepada muti'in, daripada muti'in kepada maqam muhibbin, daripada muhibbin kepada mustaqin, daripada mustaqin kepada maqam awliya, dan dari maqam awliya kepada maqam muqarrabin. Ha, tengok. Situ pun banyak dah istilah-istilah yang kita tak faham. Tak penting istilah. Istilah tu tak penting. Yang pentingnya beramal. Yang penting ialah beramal. Cuma sini diambil satu. Satu dia kata, awal-awal perjalanan seseorang nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, ikut jawapan ni, dia kata at-taubatu. Taubah mula-mula sekali. Selagi mana kita tak bertaubat, selagi itu sebenarnya kita tak berjalan pun. Sebenarnya kita tak berjalan pun. Boleh jadi amal ibadat kita tak makbul pun, disebabkan kita tak bertaubat tu. Dia berasa besar diri. Walaupun di depan Allah Ta'ala kita tak berasa lah benda tu. Tapi duduk dengan manusia berasa lah besar diri kita. Lebih diri kita dari sudut ni dan sebagainya. Dalam hati duduk berina orang tu. Cuma tak keluar di mulut je. Itu dipanggil azamah dah tu.
Walaupun kita duduk semayang, duduk sujud, duduk tunduk pada Allah Ta'ala. Tapi dia nampak orang ni, begini, 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 sebab tak kena. Itu dia panggil azamah. Keluar di mulut hina orang, takabur dia panggil. Nah, itu semua di apa disebut dalam kitab tasawuf tu. Cuma langkah yang pertama ialah taubat. Sebahagian besar ulama tasawuf sebut langkah yang pertama taubat. Tapi ada juga ulama mengatakan apa Abu Ismail Al-Harawi antaranya. Abu Ismail Al-Harawi Al-Ansari bila ditanya kepada dia langkah yang pertama, dia kata bagi dia ialah al-yaqadhah. Yaqadhah ni maknanya ibarat orang yang tidur terjaga. Selagi mana tak terjaga, tak akan berjalan. Bila terjaga, barulah kita boleh buat aktiviti. Nak bertaubat ke, nak apa ke, nak berjalan, nak pergi sana sini dan sebagainya. Jaga dulu. Jadi, bagi apa Abu Ismail Al-Harawi, bagi dia ialah, yang pertama sekali ialah Al-Yaqadah. Yaqadah tu pun salah satu daripada anugerah Allah Ta'ala juga. Campak dalam hati, sedar. Allah tua dah aku. Tu sedar mari. Ada orang tua tak sedar lagi. Sedar mari Allah, tak kenanya dalam ibadat tadi. Kita tuan-tuan yang duduk dalam ibadat dah ni, boleh nampak tak kena ibadat, tu dipanggil al-yaqadhah. Boleh nampak cacatnya aku duduk dalam ibadat tadi. Tak tahu lagi hukum hakam yang mudah-mudah berkait dengan solat. Tak mengaji aku mudah-mudah dulu, rugi sangat-sangat. Tu dia panggil antara anugerah Tuhan bubuh dalam hati kita berasa sedar. Dapat yang tu syukur. Terima kasih Allah tolong bagi pada kita rasa sedar. Ada orang duduk dalam keadaan tak sedar sampai ketua tak mengaji. Tak perlu kepada ibadat. Berasa tak perlu kepada Allah, tak perlu kepada baginda Nabi. Tu ada orang duduk macam tu. Nauzubillah. Kalau dah diberi sedar, maka sedar tu adalah permulaan perjalanan menuju Allah. Lepas tu taubat. Taubat pada Allah Ta'ala. Apa perlu kita pada taubat? Ya, kita sangat-sangat perlu pada taubat. Kenapa? Satu, kata ulama, kerana dosa ni, dosa yang ada pada kita ni, dia adalah hadis. Dia adalah ibarat pendinding untuk kita menuju Tuhan. Dosa-dosa ni kan Nabi sebut dia adalah nuqtah sauda. Titik-titik hitam. Bila dia banyak, dia jadi ghilaf. Dia jadi apa? Dia jadi penutup, selaput yang menutupi hati. So hati yang diseliputi oleh kehitaman dosa yang akhirnya asalnya titik, dia akan mengeras. Semakosat kulubuhum. Bila dia mengeras, maka dia merasa tak perlu menuju pada Tuhan. Tak perlu mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Cukup dengan apa yang aku duk buat sekarang ni je. Tak perlu dah. Tak perlu. Untuk apa? Untuk berlebih-lebih dalam beramal lagi dah. Sedang molek kalau orang kata benda ni tak betul, benda ni tak ada asas dalam sunnah Nabi. Sedang molek. Kita tak setuju. Oh, memang patutlah mudah aku tak buat. Apa benda ni? Semua ni bida'ah-bida'ah belakang. Molek sangat. Setuju angin kita bila kita dengar gitu. Baik. Dosa satunya dia al-hajis. Dinding. Ibaratnya dinding, kita nak pergi tak boleh kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita sangat-sangat perlu kepada taubat mula-mula. Satu. Yang kedua, dosa ni adalah asbab ataupun pendinding kepada kabul. Dua. Kenapa kita perlu taubat? Satu, dia adalah pendinding kita nak pergi kepada Allah Ta'ala, tak boleh. Yang kedua, kalau kita duduk dalam beramal dah, dosa ni ada duduk kita lagi, tak taubat lagi, dia penghalang kepada kabul. Semayang. Pak raka'ah isyak. Tapi dalam keadaan duduk ada dosa, nak menunjuk pada orang. Contoh ni. Dosa kibir duduk ada, makan amal kita. Dosa hasad duduk ada, makan pahala. Tak kabul di sisi Tuhan. Kabul tak kabul. Ni tak ada siapa boleh hukum. Tak ada siapa boleh hukum. Sebab tu kita duduk kena bimbang. Bimbang, takut Tuhan tak terima. Tu yang doa tu. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Tu bimbang, tak kabul. Tak diterima amalan yang kita buat. Disebabkan oleh ada cacat-cacat-cacat halus bermain dalam tu. Tu dua dosa. Yang ketiga, yang ni tinggi. Yang ketiga, kenapa kita perlu taubat daripada dosa? Yang ni tinggi. Berasa malu dengan Tuhan.
Yang ni tinggilah. Ha? Berasa malu dengan Allah. Ada seorang yang duduk dalam majlis syekh. Zaman-zaman dululah. Duduk dalam majlis syekh, syekh cerita tentang taubah. Bila cerita tentang taubah, maka dia pun menangis, menyesal. Syekh kata, tak apa. Allah Ta'ala At-Tawwab, Allah Ta'ala Ghaffar, Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Dia kata, wa sawata wa in afauta. Dia kata, alangkah malunya, dia kata, wa sawata, sawah, sawah ni, ialah aurat kita ibarat terbuka. Terbuka, wa in afauta, walaupun engkau, wahai Allah, dah memaafkan. Tapi dia ibarat kita, kita contoh. Kita saat katakanlah duduk di masjid ni, keluar daripada masjid nak baiki kain sarung kita, tiba-tiba terlucuk. Terlucuk jatuh. Dahlah kita tak pakai spender contoh ni tuan-tuan eh. Tak pakai spender. Kita cepat-cepat akak, tapi ada dah orang tengok. Tuan-tuan rasa macam mana? Walaupun orang tak bercerita, kita tahu ada orang tahu. Allah malunya aku, ha tu malu. Malu dengan Tuhan. Ah, yang ni yang ketiga ni payah nak dapat ni. Berasa malu dengan Allah Ta'ala sebab duk langgar perintah dia. Tak buat apa yang dia suruh. Patah lagi tak buat, langgar pula suruhan Allah Ta'ala. Sekalipun Allah Ta'ala dah ampun dah dosa tu. Benda tu luput tak dalam ilmu Allah Ta'ala? Tak luput. Tetap ada. Allah Ta'ala ni bukan jenis nyanyuk. Bukan jenis pelupa. Bila dah ada dalam rekod, mesti Allah Ta'ala tahu. Sebila Allah Ta'ala tahu, kita dengan Allah Ta'ala ni berasa malu, mari rasa malu. Sebab tu perlu kepada taubat. Yang ni tinggi. Ha, tapi kalau kita duduk di bawah tadi pun tak apa dah. Berasa nak pergi pada Allah Ta'ala. Apa nak kena buat ni? Taubat pada Allah. Kenapa duduk sembahyang lama dah ni, berasa tak sedap, lagi hati tak tenang, lagi jiwa. Malah lagi nak beribadat, nak tambah-tambah ibadat. Tanda qabul amal bertambah ibadat. Tanda qabul amal bertambahnya amal. Allah Ta'ala akan buka lorong lain. Lepas daripada sembahyang, rasa nak baca Quran. Lepas daripada baca Quran, rasa nak berzikir. Lepas daripada berzikir, rasa nak berderma, nak bersedekah. Bila satu ibadat dikabul, Tuhan akan buka untuk ruang lain pula. Ruang dengan manusia pula. Tadi dengan diri sendiri, ruang dengan manusia. Nak buat baik kepada orang ni, nak buat baik kepada orang ni dan sebagainya. Tu amalan kita kabul, diterima Tuhan. Itu antara yang ulama sebut. Ha, nak suruh siapa situ taubah mula-mula ulama kata. Sebab tu dia cerita nanti lepas daripada ni, dia cerita berkenaan dengan taubah. Ha, boleh duduk situ dulu pun tak apa dah kita. Lepas tu daripada maqam taubah ke maqam khauf sehinggalah kepada maqam muqarrabin. Ha, disampai kepada satu Syekh Mehnas sebut, iaitu daripada taubah tu akhirnya kita pergi kepada tahqiqut tauhid. Tujung sekali. Awalnya Dr. Syekh Mehnas sebut, awal bermula dengan taubah. Ujung sekali ialah tahqiqut tauhid. Tauhid yang sebenar-benar. Tak nampak yang lain ialah satu dia. Hu adalah Allah Ta'ala. Allah lafzul jalalah. Istimewanya lafzul jalalah ni. Tuan-tuan buanglah huruf apa pun, dia kekal dengan dia. Buang alif daripada Allah. Buang alif lillah. Buang alif lam, jadilah hu, dia juga. Buang alif lam-lam, tinggal a je, hu, dia juga. Buang hu yang dikenali dalam alam yang tidak menyerupai alam manusia, dia juga. Walaupun tak ada hu, dia tetap ada. Dia tetap secara fitrahnya manusia mengakui adanya Allah. Walaupun tak perlu apa, tiada kalimah hu Allah lahu lillah, tetap ada. Setiap manusia kafir tak kafir mesti dia percaya akan ada kuasa. Kita yang muslim mukmin ni dipandu untuk mengenal Tuhan. Orang-orang kafir percaya juga. Dia tak percaya kepada patung dia, tapi dia percaya patung tu ada kuasa. Kuasa tu mari daripada mana? Patung dia buat sendiri. Tu dia punya dalaman dia tetap ada juga tauhid. Cuma tauhid tu tak dipandu untuk dia beriman kepada Allah Ta'ala. Tu fungsi pendakwah pula kena ajak. Cuma nak sebutnya ialah Allah istimewanya kalimah tu. Kalimah dia tu sendiri tu pun istimewa dah. Cuma nak sebutnya ialah andai kita sampai kepada satu tahap di hujung, kita akan sampai ke tahap tahqiqut tauhid. Siapa pun ialah menggambarkan Allah Ta'ala.
Semua yang datang di hadapan kita semua adalah Allah. Marilah baik tak baik pada kita, pada syariat dia hukum baik tak baik ni. Pada hakikatnya Allah baiklah kau. Mari dalam bentuk orang ni baik, ni pun baik, pemberian ni baik, anugerah ini baik, apa datang bala baik, semua baik sebab apa? Mari daripada Allah. Ar-Rafi' dia, Al-Khafi' dia, malam-malam cerita dah tentang yang mengangkat pun dia, yang menjatuh pun dia, Al-Mu'iz pun dia, Al-Muzil pun dia, semua serba-serbi dia. Satu, dia, hu. Qul hu. Beritahu, dia, dia. Nak mengenal dia lah. Tu jalan, jalan tahqiq, tauhid, jalan tasawuf. Baik, habis dari situ. Mereka menyebut 10 syarat bagi setiap maqam apabila mereka tekun melaksanakannya, tunduk dan patuh kepadanya dan hati mereka menduduki tempat ini, maka mereka selalu memandang kepada nikmat dan berfikir terhadap kemurahan serta ihsannya, ihsan Allah yang akan datang. Masih dalam muqaddimah, jalan usul kepada Allah Ta'ala. Wallahu'alam. Wa ilmuhul atam.